Oke, jumpa lagi sobat mancing mania semua. Kali ini saya mau mereview rel lagi. Rel ini Bulsen, rel dari Bulsen ya. Bulsen Gamer 6000. Rel ini cukup smooth, lumayan. Mungkin untuk light chip ini cocok. Bulsen Gamer 6000 punya ombeng lagi. Oke, langsung aja ke videonya ya. Oke, langsung kita bongkar aja relnya. Cuaca hujan jadi agak ada suara berisik. Kalau untuk main speed chick ini mantap ini rel ini. Ukurannya 6000. Dia sudah pakai shield. Ini. Mesin standar aja. Ada skronya. Ini dikasih busing. Masih bagus untuk one way, tidak usah kita bongkar, masih lumayan bagus. Kita buka rotornya. Thank you.
udah mulai ada garam di sini. Udah mulai garam. Ini ada busing. Ini masih pakai plastiknya. Lebih bagus kalau langsung kawat aja. Selanjutnya di bagian spool. Untuk sistem pengereman masih menggunakan teflon. Oke, ini aja spare partnya, tidak terlalu ribet untuk Bulsen Gamer 6000. Selanjutnya mau kita bersihkan, mungkin sedikit memakan waktu. Sebelum lanjut ke video, silakan tekan tombol subscribe untuk berlangganan dan aktifkan tombol lonceng supaya update terbaru kami Anda tidak ketinggalan. Lanjut. Oke, ini sudah saya cuci bersih semuanya. Untuk keseluruhan rel ini menurut saya biasa, standar. Gearnya juga masih menggunakan aluminium. Tapi lumayan agak bagus sedikit aluminiumnya. Cuttingnya sudah sistem sambungan sesuai harga di bawah 1 jutaan, ya lumayan sudah. Oke, langsung aja kita rakit ya. Kita kasih grease dulu. Mulai dari spoolnya. Atas bawah kita lapisi semuanya. Ini orang yang punya ini anu mancingnya di laut terus. Pelapis saja. Kita masukkan selang-seling aja untuk drag standar. Pasang kawat penguncinya. Oke, untuk spool begini saja, standar aja.
Selanjutnya Hendra kita pasang. Saya gunakan gris putih ini supaya dia smooth. Endos selesai. Selanjutnya rotor kita pasang. Kawatnya kecil. Masang ini harus ekstra hati-hati, salah sedikit loncat. Pasang covernya, kita pasang skru. Bekerja. Oke.
router sudah selesai. Selanjutnya kita pasang di mesinnya ya. Bodi kita lapisin grease semua untuk mencegah korosi. Pada pinion kita kasih agak lebih. Ini dua piring, kasih oli piringnya. Piring masih bagus semua. Hasil lapisan grease putih. Kita pasang piring.
lapisin. Oke, kita tutup putihnya. Selanjutnya kita pasang rotor. Si pelapis saja ini. Clicker disc ada 2 biji. Spacer pesan 10. Sekali suara klikernya. Pasangin dulu ini. Wih, semut sekali. Oke, demikianlah tadi review rel Wilson. Wilson Gamer 6000 punya Om Beng. Mudah-mudahan ya video-video review rel saya bisa bermanfaat buat semuanya. Karena sebagus apapun rel, jika dipakai ke laut tanpa perawatan akan cepat rusak. Semut sekali rel ini. Bunzen. Oke, sekian dari saya, Bunzen Gamer. Terima kasih.